Assalamualaikum sahabat ternak dimanapun berada. Jumpa kembali di channel Yersel Adam. Di video kali ini saya akan membahas tentang vaksinasi ayam petelur. Di sini saya memakai vaksin bermerek Cefamun. Vaksin ini berbentuk tablet yang larut di dalam air. Vaksin ini mengandung biru pewarna dan penetral krolin. Vaksin Cefamun ini memberikan efek perlindungan terhadap virus vaksin yang digunakan di dalam air minum ayam. Dalam usaha peternakan unggas, masalah penyakit harus selalu diwaspadai karena akan merugikan peternak. Keberadaan penyakit dapat menurunkan produktivitas dan bisa menyebabkan kematian pada ayam petelur. Bentuk vaksinnya ini berwarna biru. Lalu kita masukkan ke dalam durum yang telah diisi air. Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh ternak untuk melindungi ternak dari berbagai penyakit. Fungsi vaksin ialah untuk menggertak pembentukan kekebalan atau antibodi pada ternak sehingga dapat mencegah infeksi penyakit. Setelah Cefamun larut di dalam air, selanjutnya saya akan mencampurkan Vaksimun NDIB. Beginilah bentuk Vaksimun NDIB itu ya sahabat ternak. Satu botol ini isinya 1000 dosis. Vaksin ini selain diaplikasikan dengan air minum ternak, bisa juga diadministrasikan melalui tetes mata atau hidung pada ayam petelur. Setelah Cefamun dan Vaksimun NDIB tercampur dalam satu dorom, lalu kita aduk secara merata. Setelah itu kita bisa berikan kepada minum ayam petelur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada masukan atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.